Sobat Maya, umat muslim tentu tak asing dengan Hajar Aswad, sebuah benda yang selalu menjadi rebutan umat muslim untuk disentuh saat melakukan tawaf. Lalu seperti apa sih bentuk Hajar Aswad jika dilihat secara detail dan jelas? Nah, baru-baru ini otoritas Arab Saudi untuk pertama kalinya merilis foto close-up atau foto detail Hajar Aswad dengan resolusi tinggi. Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merilis foto close-up resolusi tinggi Hajar Aswad itu pada Senin 3 Mei 2021. Dengan teknologi Foxtec Panorama, foto Hajar Aswad dikumpulkan dengan tingkat kejelasan yang berbeda untuk menghasilkan satu gambar dengan akurasi terbesar. Sky News Arabia melansir, Selasa 4 Mei 2021, jika mereka membutuhkan waktu 7 jam dengan 1050 gambar Foxtec Panorama untuk mendapatkan foto beresolusi 49.000 megapiksel ini. Proses editing foto tersebut juga membutuhkan waktu yang lama, sekitar 50 jam. Hajar Aswad sendiri terletak di sudut tenggara Ka'bah di tengah Masjidil Haram Kota Mekah yang menjadi titik awal dan akhir saat jamaah haji atau umrah melaksanakan tawaf. Batu bersejarah itu berwarna kemerah-merahan dengan diameter 30 cm dan dikelilingi bingkai perak murni untuk mengawetkannya. Jamaah haji atau umroh biasanya berusaha menyentuh Hajar Aswad ketika tawaf, namun kadang-kadang terkendala karena banyaknya jamaah. Umat Islam pun meyakini Hajar Aswad merupakan batu yang berasal dari surga yang diberikan Malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim.